Halo teman-teman, pagi lagi Jero Besem Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lihat teman-teman, udah keluar European Pickup Transfer ya. Ini nggak ada yang baru, cuma kali ini yang di up nih Goza lagi nih ngomong-ngomong. Goza sama Clifford ya. Clifford goalkeeper killer ya, yang direct break shot. Nah, direct break shot ya. Jadi kalau teman-teman punya direct break shot ini, mending dicolok yang EX ya, tapi energinya lebih gede, 80 ya. Ini sih lumayan oke sebenarnya sih, lumayan ya. Nggak dibilang sadis enggak, dibilang jelek juga enggak ya. Goza, Mateo, Levin, ya, Gentil, Napoleon jadul buat challenge road. Padahal gue pengennya Pierre ya, Pierre atau nggak Leon gitu kan. Oke, kita lihat yang untuk tanggal 21 lusa teman-teman. Ya, ternyata ada step up baru. Ya, tebakan gue benar teman-teman, Latin step up ya. Cuman permasalahannya ini agak nggak jelas ini ya. Ini Pascal, ini Santana ya kan. Santananya kalau kita lihat, Santananya baju klub ya, baju klub. Kalau Pascalnya kayaknya ini nih, junior youth ini kayaknya. Junior youth ini kayaknya nih. Bener sih memang Latin pickup transfer ya, apa namanya, campuran gitu ya. Cuman dua pemain aja nih, gimana nih, kurang menarik ini sebenarnya. Ya tapi nanti ya, besok teman-teman kita bisa lihat detailnya si Pascal ini kayak apa, Santana ini kayak apa ya, di streaming live club. Terus ini login bonus, login bonusnya tumben nih. Ini edisinya Rio Carnival ya. Oh, berarti ada lagi Carnival ya di Rio ya, di Brazil ya. Hadiahnya baju, bajunya lucu-lucu tuh warna itu. Bajunya lucu-lucu ya. Emang tipikal warna Brazil gitu ya, warna-warni. Terus daily mission, dream ball ada tuh. SSR ball ya kan, ini yang harian ya. Terus share play ya, share play di open. Oke, challenge road. Seperti biasa ya, tiap bulan nih ada challenge road. Nah, sama ini teman-teman, Dias ya, Juan Dias junior youth ini yang dulu sih GG banget lah untuk awal-awal ya. Dias merah ini ya. Ya, nanti kita lihat kalau susah hidden skenario-nya, nanti gua bantu teman-teman buatin tutorial skenario Dias. Ya, kita duga-duga nih Dias ini mungkin ada apa ya, dribble range enhance mungkin, biar kekinian gitu ya, sama combination Pascal mungkin ya. Oke, nggak ada lagi, kita gacha teman-teman yang European pickup. Oh ya, gue lupa yang Pascal, kalau prediksi gue Pascalnya warna biru, Pascal biru ya. Kalau si Santananya sih, kalau gue bilang mah warnanya hijau. Ya, ini masih prediksi ya teman-teman ya, belum tentu. Syukur-syukur bener ya kan, syukur-syukur bener. Terus statusnya bagus, jadi ada minat sedikit buat gacha. Gila, gue Valentine ini bener-bener hancur ya, nggak dapat apa-apa cuy. Oke, R plus ada 20, kita habisin. Wah, ini palsu nih biasanya nih, tipu-tipu nih. Wah, Roberto mah 10% lah bisa merubah keadaan teman-teman jadi SSR. Ya, kalau ini mah sedih sekali.
mana ya? Tar dulu ya, kita dulu kita pancing nih pakai ini. Nah, ini sebenarnya yang dicari. Usagi Konasu, warna kuning lagi. Oke, Tsubasa. Tar. Wah, gue belum pernah dapat SSR dari yang ini teman-teman, koin transfer ya. Aduh, gue lihat pada dapat juga, ada yang SSR murni ya. Gue nggak dapat, nggak pernah dapat. Memori palsu nih begini nih. Chance. Ah, memori palsu. Oke, jadi European pickup transfer ini ya, isinya probability-nya di dalam ini cuman pemain Eropa semua ya. Jadi dapetnya pemain Eropa semua, teman-teman. Jadi nggak ada SR pemain-pemain Jepang gitu lah, nggak ada ya. Isinya pemain Eropa semua. Gue sebenarnya masih berharap dapat Bier ya. Syukur-syukur dapat Levin Mitos. Ya kan? Levin Mitos. Masalahnya ranjau gue ada 3 nih. Ranjau gue di belakang semua nih. Mateo, Goza, Levin. Nah, kita kasih dia lah. Ayo. Please, SSR. Ya, sedih banget. Chance gede loh padahal persentasenya loh. Tapi gue gak dapet sih. Oke, Tsubasa. Emang belum rezekinya nih. Gila, gue masih penasaran cuy. Pierre sama Schneider sih. Schneider Supreme sih. Gue cuma butuh itu. Ya, nanti kita lihat di Dreamfest teman-teman. Syukur-syukur Schneidernya nongol ya. Oke, segini aja videonya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.